Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, masih bertemu lagi dengan channel Mas Komarul Huda. Oke teman-teman, kali ini saya tengah berada di shelter keberangkatan Terminal Purabaya Bungur Asih pada hari Jumat tanggal 8 Maret tahun 2024. Ini pukul 2 lebih 25 menit ya, ada Sugeng Raya United Economy sekarang terbali lo Surabaya Malang via tol Karang lo. Hari ini merupakan permulaan atau mulainya libur panjang ya. Mulai besok sampai Senin itu libur dalam rangka menjelang puasa dan hari raya libur Nyepi ya. Ini biasanya dikenal dengan megengan, banyak masyarakat umumnya yang mempunyai kampung halaman untuk berbondong-bondong untuk nyekar di kampung halaman. Kita akan pantau suasana Jumat menjelang sore ini. Oke, simak video ini sampai selesai. Pukul 2 lebih 27 menit ini ada Bagong James Surabaya Malang AC tarif biasa via tol Karang lo. Masih terpantau belum ada lonjakan penumpang ya. Tapi kita lihat ini sudah mulai kita lihat pergerakan penumpang yang mau pulang kampung dalam rangka menjelang libur panjang maupun mau megengan teman-teman atau nyekar, biasanya tradisi masyarakat Jawa. Pukul 2 lebih 30 menit atau setengah 3 tepat. Wow, kita lihat Restu Panda Komando ini patah Surabaya Ponorogo sudah full. Ini menjelang libur panjang dan menjelang puasa atau megengan. Dipastikan nanti sore ya, sampai besok itu pasti membludak ini. Ini tradisi menjelang puasa sekaligus libur panjang. Jadi ya pasti membludak ini. Kita lihat ini pergerakan penumpang juga terus berdatangan menuju Terminal Purabaya. Meskipun masih beberapa tujuan ya yang penumpangnya mengalami lonjakan, ini harapan Jaya Patah Surabaya Tulungagung juga sudah full. Jamnya juga sudah maju. Lebih 31 menit ada Mira Laus Bus ya. 7316 Surabaya Solo Jogja Ekonomi. Basurinya menggalain teman-teman. Dan ada laju Ekonomi Surabaya Jember. Dan ini Manggala yang ada basurinya ya. Oh, ini patas menuju Malang. Kita lihat penumpang patas Malang. Penumpangnya sudah terpantau ramai teman-teman meskipun belum full. Pukul 2 lebih 33 menit teman-teman ya, ada harapan Jaya AC tarif biasa ini Surabaya Trenggalek via tol Burani. Dipastikan sudah full ya untuk tujuan Tulungagung Trenggalek. Pukul 2 lebih 35 menit ada Akas Asri Patas ini Surabaya Jember dari PT Gading Akas Asri ya. Di belakangnya ada Akas 4. Duo Akas Patas dan Ekonomi berangkat bersama. Lumayan ini penumpangnya. Dan ini Denmas Surabaya Muncara Banyuwangi. Pukul 2 lebih 37 menit ada Sinar Mandir Mulia Ekonomi Surabaya Tuban Semarang. Ini ada teman kita teman-teman ini dilihat. Kata-kata nih Mas. Jangan lupa di subscribe channel Komarul Huda. Oke, ini dari Mas Ajis, terima kasih. Dan ini ada Sugeng Raya United Economy Surabaya Jogja Cilacap.
Dan langsung ada akan tempat ini tujuan Muncar, Madura ini, sorry. Arah Madura, tempatnya lumayan. Pukul 2 lebih 38 menit ada restu Pantai Patah Surabaya Ponorogo. Padamannya full ya untuk Ponorogo ini. Kita lihat penumpang terus berdatangan ini. Ya, Tasambi Mas ya. Pukul 2 lebih 40 menit ada EK Cepat ini Surabaya Solo Semarang Bandung berangkat dari shelter ke-24. Penumpangnya ramai nih teman-teman, EK Cepat. Bodi SR3. Pukul 2 lebih 41 menit Awiji Lestari ini Patas Surabaya Tuban Semarang. Kita lihat untuk penumpang arah Semarang yang via Pantura ya. Apakah sudah ada lonjakan? Ini penumpang terus berdatangan ya, pergerakan penumpang baik dari bawah maupun yang lewat atas. Kita lihat ini penumpangnya, kursi depan sampai belakang ini sudah terisi. Kayaknya sudah penuh ya, luar biasa ini. Dan langsung di belakangnya langsung Restu Agung Ekonomi Surabaya Jember. Pukul 2 lebih 43 menit ada Tentrem Surabaya Malang Ekonomi ya via Tol Karanglo. Sudah mulai terjadi lonjakan yang lumayan penumpangnya. Dan harapan Jaya Patah Surabaya Tulungagung dipastikan sudah full. Pukul 2 lebih 45 menit Sugeng Raya Jabar 7547 Surabaya Solo Jogja. Pukul 2 lebih 51 menit Harapan Jaya ini AC tarif biasa ya, Surabaya Trenggalek juga dipastikan full karena momen megengan atau menjelang libur panjang long weekend menaikkan penumpang. Di belakangnya ada 3 bus langsung Mergojoyo dan Laju. Sudah full ya teman-teman ya. Laju Gajah Mada Surabaya Probolinggo. Dan ada Margojo ini Surabaya Bojonegoro Ekonomi. Penumpangnya ramai teman-teman. Pukul 2 lebih 52 menit, 2 bus Bagong Arimbi ya, Surabaya Malang via Tol Karanglo. Penumpangnya ramai teman-teman, disusul Akas NR Patas Surabaya Madura. Penumpangnya juga ramai. Pukul 2 53 menit, Harapan Jaya Medium Surabaya Pare Blitar.
Panumannya sudah berdiri. Disusul langsung khas ini patah Surabaya Mal. Wow, penumpangnya full ini, luar biasa khas. Dan Jaya Utama Indo Victory Surabaya Tuban Semarang AC tarif biasa. Kita lihat nih penumpangnya, apakah ini full ya, terlihat ramai nih. Ini kayaknya full teman-teman, luar biasa. Di susul Arema Jaya Patah Surabaya Tulungagung juga dipastikan full. P58 menit sumber selamat Warkudoro Ekonomi Surabaya Solo Jogja 7197 ini langsung ses. Rupanya lumayan. Oke teman-teman, kali ini saya tidak sendirian ya, ditemani bus mania teman kita itu Mas Yoga. Ini juga penggemar bus ya? Iya Mas. Kata-katanya hari ini Mas Yoga? Kata-kata hari ini tidak usum ilmu padi, yang ngusum sekarang ilmu mendung. Masih orang metengi sing penting ngudani. Waduh, masuk teman-teman ceru. Terima kasih Mas Yogi. Ada Mas Yoga ya? Iya. Ada channel tertentu? Belum. Oke, ditunggu ya nanti kalau siap. Ada channel YouTube maupun Instagram maupun TikTok bisa kita sampaikan di sini. Terima kasih Mas. Pukul 3 tepat teman-teman, laju melon ke arah timur ini Surabaya Jember Ekonomi. Pukul 3 lebih 1 menit ya, STJ Jenoca ini patah Surabaya Magetan. Kita pantau untuk tujuan Magetan ini. Wow, penumpangnya full teman-teman, luar biasa ini. Dan langsung disusul Akas N1 Indonesia Abadi Surabaya Madura Ekonomi. Pukul 3 lebih 3 menit ya, ada Sabar Indah Mulia ini Surabaya Ambulu. Pukul 3 lebih 4 menit, Sugeng Rayu Nain Ekonomi, Surabaya Solo Semarang Cirebon Indramayu berangkat dari sektor ke-26. Dan ini dia ada Bagong AC tarif biasa Surabaya Trenggalek atau Jogalek. Dapat penumpang teman-teman. Dipastikan juga sudah full ya ini 7921. Kita lihat penumpang terus berdatangan ini. Diperkirakan puncaknya nanti sore ya, sore menjelang magrib sampai besok malam minggu. Semoga saja kita ada waktu luang ya untuk terus mengupdate perkembangan terkini Terminal Purabaya Bung Rasih. Sudah full ya teman-teman. Oh, kadang macet juga mulai diisi. Di belakangnya langsung ada Mira Sicilia. AC tarif biasa ya, Surabaya Solo Jogja. Pukul 3 lebih 7 menit ada Bagong Patas ya, Surabaya Trenggalek sudah full penumpangnya. Langsung ses. Pukul 3 lebih 9 menit ya, dua bus patas ya, ini Kalisari Patas Surabaya Malang. Kita lihat penumpangnya kurang sedikit saja penuh ini. Ada Princess Patas Surabaya Jember. Thank you.
dan langsung ada Dali Jaya Mandiri Ekonomi Surabaya Bojonegoro. Penumpangnya sudah full ini teman-teman, Dali Jaya Mandiri. Ada beberapa yang berdiri. Disusul belakangnya Restu Panda Ekonomi ya, Surabaya Malang via tol Karanglu. Pukul 3 lebih 11 menit, ada Restu Agung Ekonomi Surabaya Jember Joker. Dan ini ada Restu Panda ya, sudah ditunggu mania-mania ini, menunggu basurinya kayaknya. Restu Panda Patah Surabaya Ponorogo Insinyur Ebron. Penumpangnya full ini teman-teman. Pukul 3 lebih 13 menit, 3 bus berlangsung berangkat ekonomi Jaya Utama Indo. Ini teman-teman yang nanya ini untuk tujuan Jepara ya, yang AC tarif biasa atau ekonomi. Di belakangnya ada Jaya Kuning Queen Surabaya Ponorogo, AC tarif biasa juga. Nah, sebagai penutup video kali ini ada Restu Panda Ekonomi via tol panjang Surabaya Malang. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, salah penyebutan nama PO maupun nama tujuan. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.